ilmun ilmu muhimun yang penting lizauji bagi suami. At-tadlikul awal, pemijatan yang pertama, wat-tadlikul thani, dan pemijatan yang kedua, lija'li zakari, untuk menjadikan al-zakar atau batangnya qawiyan, kuat, fil intisabi, dalam ereksinya, fil intisabi, dalam berdirinya, wa tawilan, dan lam, fil jima'i, dalam jima'nya, tariqatan, cara, wa khiltatan, dan ramuan, wa fa'idatan, dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian yang mantap, kajian manfaat. Pemijatan yang pertama, min niqati tadliki, di antara beberapa poin pemijatan, wa turuqihi, dan juga beberapa cara pemijatan, allati yumkinu, yang memungkinkan, antaja'ala rajula, menjadikan seorang suami asyadda, lebih kuat, lebih dahsyat, fil jima'i, dalam jima'nya, wa aqwala, dan lebih lama muddatan durasinya, fihi, dalam melakukan al-jima'. Ada beberapa poin dan beberapa cara dari sekian poin dan caranya pemijatan, yang mana cara-cara ini dapat menjadikan suami ini lebih dahsyat, lebih kokoh ketika melakukan al-jima, dan juga durasinya lebih lama. Wa kaifiyatu tadliki taqniyatil halbi, adapun tata cara pemijatan dengan menggunakan teknik al-halq, pemerahan, tamaman secara sempurna, mislu tariqati halbil baqarati, sama seperti memerah susunya sapi. Kum bitadliki dzakari, lakukan pemijatan pada az-zakar, minal asfali, dari bawah. Al-asfal ini bagian paling bawah, pangkal, ilal a'la, sampai ke atas, diperah begitu. Wa yumkinu, dan memungkinkan, istikhadamul ibhami, menggunakan jari jempol atau ibu jari, wasababati, dan jari telunjuk, lidogati, untuk menekannya, untuk memijatnya, birifkin, lakukan dengan lembut, alal juz'i sufla, pada bagian bawah, minal qadibi, dari batangnya az-zakar. Kama law kunta tuhawilu, sebagaimana engkau berusaha, jalbal mazidi minat dauratid damawiyati, membawa lebih banyak pada sirkulasi darah. Dengan kata lain, kamu ini ketika memerah ini sedang meratakan, memperlancar aliran darah dan sirkulasi darah. Wala tansa, jangan lupa, istikhadama zaiti, menggunakan minyak, fil mumarasati, dalam mempraktekkan, khilalat tadliki, ketika memijat. Ketika para suami atau kaum lelaki mau mempraktekkan teknik halaq ini, jangan lupa menggunakan minyak. Ini termasuk teknik pemijahan dengan menggunakan teknik halaq, yang dengan cara pemijatan itu menjadikan seorang suami lebih bisa bertahan lama fisariri diranjang. Kalau kurang mantap, lakukan teknik pemijatan yang kedua, tadlikul utwi zakari, memijat alat kejantanan atau mastasti, bizaiti zaitun, dengan minyak zaitun, al-mamzuji, yang dicampur, bithaumi, dengan bawang putih. Taqumul mar'atu bitaskhini zaiti zaitun ala nar. Taqumul mar'atu, seorang istri melakukan, bitaskhini zaiti zaitun, memanasi atau menghangatkan minyak zaitun, ala nari, di atas api, di atas kompor. Wa tamzaju bihi ats-tsauma. Kemudian perempuan tadi, istri tadi, mencampur minyak zaitun yang sudah hangat, yang sudah dipanasi tadi, ats-tsauma, dicampur dengan bawang putih, al-madruba fil khallati, yang mana bawang putihnya ini sudah dimasukkan ke dalam mixer, alat pencampur, alat pengadu. Sebenarnya tidak harus dengan mixer, ditumbuk dengan halus, ditumbuk dengan lembut.
berapa banyaknya ukurannya menyesuaikan dengan minyak zaitunnya. Kalau minyak zaitunnya itu 1 sendok teh, ya berarti 1 siung bawang putih sudah cukup. Ala anturaiya, sang istri atau perempuan tadi juga harus menjaga annahu qatamma masjuhu ma'athawmi. Ia harus menjaga atau memperhatikan bahwasannya minyak zaitun ini sudah betul-betul bercampur dengan bawang putihnya. Wa ghalayanuhu, dan juga mendidihnya. Harus dipastikan betul-betul mendidih. Li darajatin hararatin munasibatin, pada tingkat panas yang sesuai. Setelah bawang putih dan minyak zaitun ini sudah mendidih, betul-betul tercampur, wa ba'daha, setelah itu, taqumu zaujatu, sang istri melakukan biduhani zaiti zaitun wa thawmi, pengolesan atau meminyaki minyak zaitun dan bawang putih yang sudah bercampur, alal utwi dzakari, pada alat kejantanan li zaujiha, mestrefi suaminya. Jadi yang mengolesi dan juga yang meminyaki ini istrinya ya. Tadliku asfal dhahri, kemudian lakukan pemijatan pada bagian bawahnya batangnya adzakar, likaya umabit tadafuqiddam wal ansijat, agar aliran darahnya bangkit dan juga jaringan-jaringannya bangkit. Artinya tujuannya dipijat-pijat ini, awalnya ini agar bangkit, berdiri. Wa yuj'alul udhu dzakari, dan alat kejantanan ini dijadikan muntasiban ereksi, berdiri. Nah, terus dilanjut dipijat. Wa yumkinu tikraru amaliyati tadlik limuddati 10 ayyamin 'ala al-aqall. Kemudian proses pemijatan ini diulang-ulangi setidaknya selama 10 hari. Apa manfaatnya? Likai yu'alija shakhsa, agar pemijatan ini mengobati seorang suami, mingkillatil intisabi, mengobati dari zakarnya yang letoy, enggak begitu berdiri, enggak begitu ereksi. Wa yaj'alu, dan pemijatan ini menjadikan azauja, seorang suami, fi halat intisabin, dalam kondisi ereksi, lil udwi dzakari, pada alat kejantanannya, menjadikan masterpiece ini semakin intisab. Lil qudrati, agar mampu, ala mumarasatil alaqatil hamimati, untuk mempraktekkan hubungan intim ma'a zaujatihi, bersama istrinya, bisyaklin mumti'in, dengan bentuk yang menyenangkan. Wa yaj'al al istiqrar akthar fil hayati zaujiyati, dan menjadikan hubungan pasutrinya lebih stabil, lebih menetap, lebih kokoh atau harmonis.